Halo Tripper, balik lagi di Live Trip Channel. Di video kali ini, Live Trip kembali berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi bukan Sumba ya. Kali ini adalah salah satu destinasi super prioritas di Indonesia. Yap, Taman Nasional Komodo. Taman Nasional ini terdiri dari 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Pardar, serta beberapa kecil pulau lainnya. Pada tahun 1980, Taman Nasional ini didirikan untuk melindungi habitat Komodo. Komodo termasuk kadal terbesar di dunia dan hanya terdapat di Taman Nasional Komodo Indonesia. Untuk mengunjungi Taman Nasional Komodo, kita harus terbang ke Labuan Bajo. Nah, Labuan Bajo menjadi gerbang pintu masuk untuk mengunjungi kawasan Taman Nasional Komodo. Penerbangan dari Surabaya ke Labuan Bajo sekitar 1 jam setengah, dan di sana gua sudah janjian sama Yudi yang dari Jakarta. Setelah sampai di Labuan Bajo, kita hajar makan siang. Seafood adalah menu wajib dong kalau ke Labuan Bajo. Hari pertama di Labuan Bajo, kita menginap di kapal Maimun. Kapal yang akan bawa kita sailing Komodo selama 3 hari 2 malam nanti. Halo Tripper, balik lagi di Live Trip Channel. Dan akhirnya gue udah sampai di Labuan Bajo. Terakhir gue kesini tuh 2019, sekarang gue lagi menuju kapal kita. Di belakang situ ya? Ya. Mantingin terus video ini. Oh. Balik lagi ke Bajo. Balik lagi. Rasanya gila. 2 tahun yang lalu ya? 2019 ya. Sebelum negara api menyerang. Halo Tripper, balik lagi di Live Trip Channel. Oke, sekarang gue ada di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Persiapan trip kita di besok ya. Besok mulai sampai hari Minggu. Nah, bakal keliling Labuan Bajo. Kita hidup padar. Sel Komodo lah ya, sel Komodo. Nah, ini pertama kalinya ke Labuan Bajo semenjak pandemi. Dulu kita 2 tahun yang lalu ya terakhir sini. 2019 ya kita terakhir sini. 2019 banyak yang berubah cuy. Sekarang banyak berubah infrastrukturnya. Komodo banyak berubah. Banyak restoran baru, hotel baru. Dan pastinya harganya juga baru. Tiket masuk 2 kali lipat coy ke sini sekarang. Kan kaleng-kaleng, kan kaleng-kaleng. Bukan premium lagi nih, Pertamax. Nah, tadi tuh habis hujan, langitnya gokil, lihat deh. Tapi kita sore ini nggak moto, kita nikmatin aja, santai-santai di kapal sambil ngopi nikmati sunset. Karena keindahan itu lebih baik. Karena mengabadikan keindahan itu nggak harus moto, cukup dengan menikmatinya itu meresapi keindahan. Back to nature, anjo. Oke. Tripnya baru mulai besok dan pantengin terus video ini. Pantengin terus. Kita bakal explore sel Kepulauan Komodo. Yuk kita kemon. Awannya muter bro. Oke las ya. Live Trip Day. Keesokan harinya kita menjemput teman-teman yang lain. Jadi kita di Labuan Bajo ketemu Ica. Ica sama Ica. Jangan sampai gue panggil orang aja. Jadi mbak-mbak yang itu tuh. Itu namanya Ica aja gitu. Setiap ada daus lah udah Ica. Setiap ada daus pasti ada yang namanya Ica. Segitu ya. Makanya kebetulan banget. Anjir. Apa ya? Apakah jodohku Ica? Kemarin dicoba, ponakannya Samad.
dan sorenya kita akan sunset tidak jauh dari hotel, yaitu Bukit Sylvia. Bukit Sylvia kadang disebut Bukit Amelia, tergantung siapa pemilik lahannya sih. Lokasinya persis dekat dengan Bandara Komodo, menjadi pilihan jika ingin menikmati sunset di Labuan Bajo. Sekarang hari pertama, live trip day, Komodo. Kita lagi trekking di Bukit Sylvia. Terbayar kan? Ya. Worth it banget. Oke. Bukit Sylvia. Bukit Sylvia. Trekkingnya berapa lama, Jay? Cuman 3 menit. Beneran 3 menit itu. Makanan sehari-hari ya. Sehari-hari. Gua ke kamar mandi segini nih. Nah, ini nih. Apa? Ini nih. Ini jauh-jauh dari Bali nih. Ngomong apa lo? Ini adalah leader of leader Grandmaster suhu idola andalan. Anjay. Adi Pajaja. Bapak biologisnya Irfan Nurdin. Oke, selamat sore dari Bukit Sylvia atau Bukit Amelia. Langitnya keren banget hari ini. Ini sunset pertama kita di trip Komodo live trip. Di sini nggak bisa terbangin drone. Ada bandara di belakang sana persis. Keren parah. Langitnya mendukung. Pantengin terus video ini. Yuk kita ke mana? Jamet lagi in the sky. Buat video dulu. Jamet in the sky. Jamet in the sky, in the sky, in the sky. Oke. Okay. Ayo. Nih ketemu Om Naka lagi nih. Us, halo. Karena seru banget. Kan dia kemarin kan sempat ngomong. Daus Ica. Gimana lah teman baju Om? Mantap. Ya, sayangnya depan gua Fikri sih. Anjay. Coba yang lain. Maskernya buka dong. Ariel Tatum kayak gitu. Kan apa namanya? Wax kan pada pengen ini. Sekarang buka dong, lihat kanan gantengnya. Biar Irfan like. Sayang sekali lagi ini pesan ya. Besok yang di depan gua jangan Fikri lah, Fikri. Fikri Muharram ya, ini pesan deh. Yang lain gitu. Yang agak lembut dikit nih. Budi dong. Budi. Agak metalik dikit. Agak gondrong-gondrong. Gondong-gondong becek gitu. Gondong-gondong najis. Oke, Sylvia. Lighting-nya keren banget sih hari ini tuh. Parah. Anjay, anjayani. Anjay lah. Oh, merah lagi nih anjay. Beh, gak ada obat. Wow, goks banget ya. Masih ada yang panik. Terima kasih. Lagi sah. Wah, anjay ini langitnya anjay. Gila. Klik. Sunset sore itu sempurna banget. Anak landscape bilangnya menang banyak. Setelah sunset, gak lengkap rasanya jika tidak kuliner. Kita makan malam di wisata Kampung Ujung. Di sini surganya pecinta seafood. Ikan di sini fresh-fresh karena memang langsung turun dari laut. Makan malam pun sudah, kita lanjut istirahat. Dan besok hari pertama sailing. Oke, sampai di sini dulu untuk video Komodo part pertama. Sampai ketemu di part selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe channel ini agar selalu konsisten berbagi keindahan Indonesia. Mohon undur diri, live trip, salam lestari, yuk kita kemon. Mengucapkan selamat datang buat kita semua. Thank you.
Padar.